pemain terakhir yang memasukkan jersinya ke dalam loker. Tak hanya itu, pada saat berjalan masuk ke lapangan, ia juga enggan menginjak garis putih yang berada di pinggir lapangan. Ia juga akan mengenakan kaos kaki kirinya terlebih dahulu pada saat bermain di laga kandang, namun akan mengenakan kaos kaki kanannya terlebih dahulu pada saat bermain di laga tandang. Semua aneh bukan? Itu tadi jajaran 5 pemain sepak bola yang mempunyai ritual unik sebelum bertanding.